Di video kali ini kita akan menampilkan visualisasi gedung-gedung di IKN Nusantara yang sudah berdiri dan perkembangannya di atas 25%. 1. Kantor Presiden. Kantor Presiden atau Istana Presiden disebut juga Istana Garuda. Saat ini struktur beton kantor Presiden sudah berdiri. Dari jauh struktur itu sudah nampak karena objeknya besar dan dibangun di atas bukit. Tahap selanjutnya adalah penambahan struktur baja di kanan kirinya sebagai sayap burung Garuda. Kemudian bangunan beton dan struktur baja dibungkus dengan selubung dari bila-bila kuningan. 2. Istana Negara. Istana Negara dibangun di kaki bukit pas di depan kantor presiden. Sama dengan kantor presiden, dibangun menghadap titik nol IKN Nusantara. Istana Negara dibangun dengan arsitektur klasik, yaitu menonjolkan kemegahan dengan banyak pilar-pilarnya yang besar. Saat ini struktur beton bagian belakang sedang dibangun, sementara bagian depan sedang pembuatan basement. 3. Rumah Tapak Menteri. Lokasi Rumah Tapak Menteri berada di sebelah barat Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jumlah Rumah Tapak Menteri yang sedang dibangun adalah 36 unit. Perkembangan sekarang beberapa unit sudah tahap pemasangan atap dan finishing. 4. Mes Pas Pampres. Mes Pas Pampres terletak di belakang kantor presiden. Mes Pas Pampres adalah markas sekaligus tempat stay dari pasukan pengamanan presiden. Saat ini, progres bangunan Mes Pas Pampres sudah 60%. 5. Gedung Pemadam Kebakaran. Gedung damkar terletak di belakang kantor presiden. Fungsinya sebagai base camp mobil-mobil dan petugas pemadam kebakaran. 6. Gedung Galeri. Gedung Galeri terletak di area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Fungsinya untuk memajang foto-foto dan benda-benda karya anak bangsa. Jadi, kelak jika berkunjung ke Plaza Seremoni di pusat kota IKN Nusantara untuk refreshing, dapat singgah melihat-lihat di galeri ini. 7. Hunian Pekerja Konstruksi. Hunian pekerja konstruksi adalah bangunan yang pertama selesai di KIPP IKN Nusantara. Terdiri dari 22 tower berlantai 4 dengan daya tampung 17.000 pekerja. Rusun pekerja konstruksi dilengkapi berbagai macam fasilitas seperti kamar, masjid, kantin, toilet, dan lain-lain.